Di tengah lalu lalang kendaraan pemudik yang melintas di Tol Cipali, kedapatan seorang polisi yang sedang melakukan salat di rumput pinggir jalan tol. Kejadian itu tepatnya terjadi di Tol Cipali KM 134/200 jalur A wilayah hukum Polres Indramayu, Rabu, 19 April 2023, malam. Belakangan diketahui polisi itu bernama Aibda Yudi Saputra, anggota Satlantas Polres Indramayu. Polisi itu terpaksa salat di atas rumput karena harus tetap menunaikan tugas melakukan pengamanan arus mudik Lebaran. Salat di atas rumput itu dilakukan secara spontan, mengingat sekarang ini tengah terjadi puncak arus mudik. Hal ini pula yang membuatnya tidak bisa meninggalkan pos. Demi bisa tetap menunaikan ibadah, Aibda Yudi Saputra mencari tempat bersih di atas rumput pinggir jalan tol untuk kemudian melaksanakan salat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!